Kalau ada gelembung begini diangkat, oles, angkat, oles, angkat, oles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Zona Channel. Oke, untuk video kali ini saya akan memasang lampu depan ya. Lampu depan ini biar kelihatan sering pakai skotet ini, namanya skotet 2S ya. Nah, untuk gimana cara pemasangannya? Kalau untuk mobil lumayan mudah ya, apalagi yang posisi lampunya seperti ini. Dia rata, gampang. Kalau untuk pemasangan kita ikuti ya. Pertama, ini ada dua lapis. Nah, kita buka dulu yang ada lemnya ya. Jangan lupa ini ada lemnya. Kita mulai tempelnya dari sebelah kanan. Nah, kita ikuti. Nanti hasilnya seperti apa ya? Tinggal merapikan aja yang pojokan, kita pakai pemanas. Tadi ya, pemasangan lampu depan atau pelindung lampu depan namanya skotet 2S. Nah, kalau skotet yang bagus yang buat lampu depan ini dia ada dua lapis. Kalau udah ditempel jadi ada lapisan berikutnya seperti ini, jadi kita kotok lagi. Nah, kotok, nah hasilnya seperti ini. Nah, jadi untuk solusi lampu depan mobil atau motor kalian yang sudah kusam, bikin saja atau pasang aja skotet yang namanya skotet 2S. Skotnya seperti ini, nanti saya kasih lihat yang ini. Nih, skotnya seperti ini, buat motor juga, buat mobil juga bisa. Kalau untuk mobil pemasangannya cukup mudah ya, dia rata. Nah, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zona Channel. Tetap semangat.